Merespon pembakaran bendera PDIP di Jakarta, kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah menggelar apel siaga. Aksi mereka mengecam keras kejadian tersebut. Merdeka! Merdeka! Apel siaga yang digelar oleh kader PDIP tersebut digelar di halaman kantor PDC PDIP Banjarnegara. Hal itu dilakukan untuk menyikapi pembakaran bendera PDIP di Jakarta waktu lalu. Apel siaga tersebut merupakan bentuk reaksi dari para kader di kalangan bawah. Ketua DPC PDIP Banjarnegara Nuroyanto menyampaikan, pengumpulan kader ini juga untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Nuroyanto menambahkan aksi apel siaga tersebut juga bentuk dukungan terhadap Polri untuk mengusut dan menangkap pelaku pembakaran bendera PDIP. Mengumpulkan kader ini baru sebagian kecil yang kami kumpulkan karena merespon teman-teman, reaksi dari teman-teman di bawah. Mohon maaf, kami sudah tahu semua orang-orang yang biasa ikut aksi itu. Termasuk di Banjarnegara? Termasuk di Banjarnegara. Termasuk di Banjarnegara. Jangan dikira kami tidak tahu. Kami tahu siapa yang sering kali mengikuti kegiatan itu. Tapi kami tetap pada koridor hukum, kami menempuh jalur hukum untuk mendukung pemerintahan Jokowi dan DPP hari ini membuat laporan kepada Polri sebagai tindak lanjut proses hukum. Saya kira itu yang kami lakukan hari ini, dan sekali lagi PDI Perjuangan tegak lurus. Pasukan kami sudah siap ketika suatu saat dipanggil oleh Ibu Ketua Umum. PDIP Banjarnegara mengecam dan mengutuk keras adanya pembakaran bendera PDIP dan kepada pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pengurus kader dan simpatisan PDIP Banjarnegara serentak mengibarkan bendera merah putih dan PDIP. Apel siaga tersebut berjalan dengan kondusif dan damai hingga berakhirnya apel. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, mewartakan.